Shin Tae-yong tersenyum, ranking FIFA merosot, timnas Vietnam dihujat media dan publik sendiri. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Media Vietnam The Tau 247 soroti posisi timnas Vietnam yang terjun bebas di ranking FIFA. Mereka menyebut timnas Vietnam dapat kabar duka jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Tau 247 menyebut timnas Vietnam dapat kabar duka usai ranking FIFA-nya turun drastis. Dalam artikelnya, The Golden Star Warrior julukan Vietnam bakal menghadapi risiko banyak kerugian. Dalam rilis resmi FIFA terbaru Kamis 15 Februari 2024, Vietnam dapat pengurangan poin banyak dan turun 12 peringkat. Dari peringkat 94 menjadi 106, mereka kehilangan posisi terdepan di Asia Tenggara ke tangan tim Thailand setelah hampir 7 tahun mendominasi. Timnas sepak bola Vietnam dapat kabar duka setelah dikurangi poin oleh FIFA, bunyi judul artikel yang dibuat The Tau 247 dikutip Sabtu 17 Februari 2024. Timnas Vietnam menghadapi risiko banyak kerugian setelah turun peringkat FIFA, tambahnya. Selain itu, media Vietnam juga menyebut banyak orang mungkin mengatakan bahwa karena pelatih Trossier pernah tampil tidak meyakinkan di masa lalu, maka wajar jika dikritik dan kontroversial. Pandangan tersebut tidak salah, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak supporter Vietnam hanya menyukai sepak bola yang menang. Masih menurut The Tau 247, selain dikurangi poin banyak, Vietnam menghadapi risiko menghadapi lebih banyak kerugian besar. Berada di luar 100 besar kemungkinan akan menyebabkan Vietnam turun ke grup unggulan lebih rendah di turnamen mendatang. Bagaimana menurut kalian?